Bolehkah saya membakar sisa taman atau sampah? Semasa fire danger period, saya tidak boleh. Melainkan saya mempunyai permit bertulis dan mematuhi setiap syarat pada permit tersebut. Harus ada satu orang yang berjaga pada setiap masa dan saya perlu memadamkan api sepenuhnya sebelum meninggalkan tempat tersebut. Semasa tempoh Total Fire Ban Days, saya tidak boleh melakukan pembakaran sama sekali walaupun saya sudah mempunyai permit. Semua jenis pembakaran dilarang sama sekali. Ketahui lebih lanjut tentang pembakaran dan cara mengikut peraturan dengan melawati cfa.vic.gov.au/languages.